buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel aku, Talik Kuantan Peace. So hari ni dekat BBC Garage, kat tempat aku, kita nak buat satu projek, satu projek video lah. Yang ni motor member, ni motor member, kita nak tukar dia punya sprocket lah, sprocket chain rantai dia kan. Kita nak tukar one set, kita nak tukar one set. Tapi kita bukan nak tunjuk semua video lah. Bukan kita nak tunjuk apa cara-cara tukar rantai lah, panjang sangat tu. Aku nak ambil sikit topik dia. Macam mana kita nak buka sprocket depan. So bila korang tengok video ni, mungkin korang boleh buat sendiri lah kan. Sebab lama-lama sekarang ni ramai nak menjimat. Tapi knowledge kena ada, tool kena ada, baru boleh jadi. Kalau tidak, jahanam motor. So kalau kita nak buat, korang tengoklah video ni sampai habis. Okay, first thing first. Okay, first thing first. Ni sprocket depan. Aku dah buka dia punya cover semua. Ni rupa dia. So, sekarang ni kita punya video, kita nak buat tutorial sikit. Kita nak buka nut ni. Nut ni size 27. Okay, sebelum korang buka nut ni, korang kena buka dulu dia punya unlock, washer lock dia. Ni dia kepit kat sini. So orang kena buka ni dulu. So orang buka, umpillah balik kan, bagi rata. Baru nak tu boleh buka lah. Kalau tak buat macam tu, memang takkan boleh buka lah nak dia kan. Buka dia, buka dia punya soket saya 27. Ni saya 27. Tak. Saya 27. Okey. So nak buka tu dia memang, orang kata tu kena yang betul lah kan. Sebab untuk torque wrench ikat sprocket depan ni tinggi, 120 Nm. Oh hell no. Kita nak buka sprocket depan tu, tool dia kena power lah kan. Kalau tool tak power, memang tak boleh buka lah. Jangan korang pergi pahat pula dia punya nut tu kan. Memang ketat. Salah satu brand yang aku guna, dan kalau korang nak cuba pun boleh, pakai ni lah, Mawaki. Ini dia punya brand. Dia punya mid range. 1000 lebih je sekarang ni. So kalau ada benda ni memang senang. Dia punya top memang power tinggi. Orang pelan-pelan nak buat sendiri kan, minat DIY sendiri, memang wajib adalah benda tu. Jadi mudah kerja kita. Okey, so jangan cakap banyak, kita buat. Macam biasa, jangan lupa subscribe aku punya channel Talik Kuantan. First, yang aku cakap tadi lah, kita kena unlock dia punya washer. So aku unlock washer lock dia tu. Just let's ketuk lah kan, sebab kita nak dia, kita nak dia terbuka balik. Sekarang ni dia punya washer lock dah terbuka. So kita boleh buka lah nut dia kan. Okay. Sebab apa aku pilih Mawaki ni? Memang bila nak buka nut ni, okay, sebelum tu kan, bila nak buka nut ni, automatik dia bergerak. Dia bergerak dengan belakang. So hang kena tahan tayar ni ke, jangan bagi bergerak, baru hang boleh pusingkan dia punya nut tu lah. So petua aku sebelum buka ni, ketuk-ketuk sikit.
cubalah, tak percaya petua itu menjadi. So, dengan pakai Milwaukee ni, kita just eh, boleh buka. Angkat! Wow! Ini nak dia. Dah boleh buka. Memang macam itulah. Kalau ada tuli yang betul-betul, orang kata tu yang bersesuaian, memang kerja tu jadi mudah. Sekarang ni kan tengok. Bila kita dah buka, yang ni dia punya, apa orang panggil? Washer lock lah. Yang tadi kita kita unlock dia balik kan. Ni washer lock dia. So washer lock ni bila kita pasang balik, kita kena unlock dululah. Lepas kita dah tighten balik, kita kena unlock baliklah dia punya washer lock ni kan. So sprocket tu double lock lah kira. Double safety kan. Dah walaupun dah kemas, kita lock pula dia punya washer lock. So nut tu takkan terbuka. Okey, alang-alang dah buka ni. Dekat sini ada rubber sebenarnya. So sprocket ni memang dah lama. Kalau tengok sprocket baru ni. Rasa dia ada rubber keliling tu. Kita buka sikit. Macam tak? Dia ada rubber. Ada setengah sprocket dia tak ada sekali dengan rubber tu, yang sprocket murah lah. Tapi original spec kita ni memang ada rubber lah. So guna rubber tu, rubber ni absorb bunyi dengan vibrate lah. Itulah dia punya fungsi rubber tu kan. So korang dah tahulah, nak buka sprocket depan first. Kita buka lah semua dia punya sensor, dia punya cover. Memang kita buka dulu. Okey, nombor dua, dia punya washer lock tu kita kena unlock balik lah. So kita kena buka kan. Dan ketiga, sprocket size, sprocket depan dia punya nut size 27. So kita kena buka tu. Nak buka tu memang ketat. That's why aku cadangkan guna menatang ni. Guna benda ni. Mawaki mid-range. Mid-range pun dah okey. Kalau low tu takut tak cukup, so rugi. So ambil yang mid. Kalau ada duit lebih, boleh pakai high punya spek kan. Ini kira spek yang pertengahan lah. So far spek pertengahan pun berfungsi dengan baik lah. Bagus lah. Harga dia pun sekarang lebih kurang dalam RM1,000 lebih je. Dia punya bateri memang tahan lama. Lepas tu quick charge. Quick charge lah. Dia ada pengecas yang pantas. Pengecas yang pantas memang lamalah. Sekali cas penuh tu memang lama. So aku rasa setakat ni je lah video yang aku kongsikan. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku Talik Kuantan, dan follow aku punya Facebook Talik Kuantan. InsyaAllah kalau ada masa kita buat video lain pula. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Bye.